sebagai dosen di SUI Bandung, di SUI Murni. Selain itu juga saya sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan di SUI Fakultas Seni Rupa dan Desain SUI Bandung. Oh iya, siap Pak. Nah ini kebetulan saya dapat program dari teman Ristek Diki, jadi dari Jakarta, nama program itu Bima gitu. Oh Bima. Bima, tadinya Seni Tamas, sekarang berubah jadi Bima. Dimana untuk mendapatkan dana dari Bima itu kita bersaing dengan dosen-dosen yang lain gitu ya. Nah kebetulan saya dapat, makanya saya mengadakan penelitian di Desa Sawar Kuning ini. Kami dari Desa Sawar Kuning menanyakan ini. Ini kalau bagian dari satu proyek ini namanya ini environmental park, jadi seni lingkungan gitu. Oh iya. Kalau dikelompokkan gitu ya. Untuk bahan-bahannya? Bahan-bahan kita ngambil dari alam, dari lingkungan sekitar, beberapa ranting-ranting, bambu, potongan kayu, yang ada di alam sekitarnya. Tujuannya adalah kita bisa memanfaatkan bahan-bahan limbah gitu ya yang ada di sekitar sini, yang tadinya mungkin ya sebagai kayu bakar, nah kita angkat nilainya jadi sesuatu, jadi apa, karya seni. Berarti ini bisa dicontohkan kepada masyarakat Pak ya? Bisa, jadi nanti masyarakat setelah melihat contoh yang kita buat ini sebagai mock-up gitu ya, prototype, nah ini bisa di tiru gitu ya, di pusat itu bisa ditempatkan di keamanan negara wisata seperti gitu kan ya, sampai di balai desa apa di homestay kan, nanti kalau rencananya ada homestay ataupun nanti bisa dipasang ke sesuaian dengan bumdes, bisa ke hotel-hotel gitu. Tapi untuk kayunya campur Pak berarti ya, kayu bisa kayu apa aja ya, mungkin kayunya keras gitu ya, lumayan tahan terhadap cuaca lah. Memang untuk jangka waktu yang lama kalau kita pakai bahan kayu, memang kalau di luar ruangan ya apa ada umurnya gitu ya, jadi kan bisa di apa dibuat lagi gitu dengan apa bahan yang baru lagi. Jadi itu ya bahwasanya ini untuk bisa dikatakan untuk edukasi ya, edukasi terhadap masyarakat agar memanfaatkan ranting yang ada di wilayah Desa Sawar Kuning atau kebun Desa Sawar Kuning ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Thank you.